rasanya agak kangen ya ini ya. Enak di tangan cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketemu panda, bah. Jadi mereka kan suka. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hai, apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga baik-baik saja ya teman-teman. Nah teman-teman, hari ini kita masih di The Wirral, tapi kita mau breakfast ini ya untuk sarapan. Di sini ruame banget teman-teman karena ada dokso. Kayaknya nggak tahu itu dokso kayak apa, aku juga nggak pernah attend ya karena nggak punya anjing. Di sini ada strawberry farm ya. Kalau kita ada waktu bisa panen-panen, tapi kita kayaknya nggak ada waktu karena rumahnya kita juga jauh, daripada nanti kalau dibawa pulang udah nggak segar lagi. Jadi kita nggak panen di sini, kayaknya panen di deket-deket rumah aja yang perjalanannya nggak terlalu jauh. Ini temennya Bang Andy masih cari table karena busy banget hari ini. Itu suara salon udah menggelegar di belakang. Ayo kita langsung ke restorannya karena restorannya sebelah sini tuh, rame banget tuh guys sebelah sana tuh, tak tunjukin sebentar ya. Tuh banyak mobil di sana juga. Oke, Bang ini biar masuk dulu, aku tak video di situ sebentar ya kayak apa. Oh, di sebelah situ rek doksonya, kayak ada event gitu di park. Nah, restorannya nanti bisa duduk di luar kayak gini teman-teman. Tuh rame, banyak anak kecil kesini juga karena mungkin mereka juga pick on strawberry. Ini kan hari Minggu ya, jadi rame banget. Oke, yuk kita kembali. Ini ada caravan. Ini habis piknik ini. You find the table? You got the table? Do you got the table? I have. Okay. Okay, I will go there then. Right. Yeah. See you later. Yeah. Lumayan rame tuh restorannya, ternyata banyak mejanya karena ada di outdoor area juga. Oke, okay, yuk kita ke sana yuk. Nah, ini hot coklatku baru datang guys. Mantap banget. Bang Andy minum kopi. Kopi Bang Andy. Ini bagus banget view-nya kalau makan di sini. Karena ini garden center juga ada panen-panen sebelah sana. Ini akhirnya makananku udah sampai teman-teman. Ini roti aja sama avocado. Terus atasnya ini ada telur. Telurnya ini direbus deh. Tuh rasanya agak kanten ya ini ya. Ini ambil tangan cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Roti ya sih ini kira rasanya. Mama huru. Mantap. Makanan sehat soalnya. Enjoy. Good. Very good. Very good. Ini telurnya. Ini Bang Andy. Pada egg. Wah, telurnya masih. Enak. Egg ini kesukaannya Bang Andy, deh. Perfect. Enak banget ini. Rasanya kenyal-kenyal loh, kan. Enak. Soalnya ini bahan-bahannya telur Jawa ini, organik. Soalnya dekatnya farm di sini. Enak. Ya wes, tak lanjutin makan dulu Bang Andy biar sarapan ya. Oke teman-teman, kita udah selesai breakfast. Malah ini temennya Bang Andy belanja tuh. Ya, ini fresh ini ya dari farm. Ada pisangnya, apa tulisannya di sini, organik apa enggak? Ya. Fish seed. Oh ya, ini asli dari farm, right? Seger seger. Seger seger. Ini carrotnya juga masih ada ininya loh, daunnya. Fresh semuanya. Kita nggak belanja karena jauh ya, belum pulang. Ntar sore kita baru pulang karena masih mau nemuin temennya Bang Andy yang satu.
Ternyata di situ lapangannya buat main bowling teman-teman. Tak kirain itu lapangan biasa buat duduk-duduk. Ternyata ada lubangnya buat main bola. Tak kirain bowling yang di indoor aja, ternyata ada juga di outdoor. Nah, itu rame banget mereka pada main bowling. Nah, ini kalau dari dekat teman-teman tuh bolanya gede-gede. Bolanya berat banget kayak batu. Nah, ini bolanya. Sebelah sini juga. Berhenti tuh. Baru pertama ini aku lihat orang main bowling ya. Nah, kita kembali ke outlet designer teman-teman. Ramai banget ini hari Minggu. Karena temennya Bang ini ngajak ngopi di sini. Nanti kalau ada di next kita mau lihat-lihat di sana juga. Tapi ini enggak ada di sini. Ramai banget, Rek. Sebelah sana. Sepi yang naik. Nah, kita sekarang lagi masuk next teman-teman. Lihat-lihat baju ini kok lucu amat ya, kayaknya aku suka ini warnanya pink. This is ladybird. Ladybird. Tak kirain ini tadi strawberry, Rek, kayak strawberry gitu. Makanya ini bagus buat Chloe ya. Aku mau beli ini aja ya buat tambahan. Mau cari-cari lagi yang bagus gitu loh. Ini kecil ukurannya. Ini 9 month. Dia harus pakai 18 month, teman-teman. It's for the boy. No, not good this one. Soalnya cari buat cowok itu agak susah. Kalau cewek gampang banget. Oh, cowok sebelah sini. This is for boy. It's very pretty, nice. It is 12 to 18 months. So she can wearing now. What you think? Nice, yeah? It's alright. Mama Huhu. This is for the girl, all the girl here. Ini buat cewek semuanya. Sekarang nggak butuh baju anget, butuhnya baju panas. This is nice color. This is very small. Yeah, but they not have different size. Bang Edi suka ini, tapi ini bayi barusan lahir ini. No, no, for just baby born the one. Maybe. Come here, Baba. This is for boy. Oh yes, panda. They love panda, ya. Yeah. Nah, ketemu panda, Bah. Jadi mereka kan sukanya panda. Mana ukurannya? Tunggu, tak cari ukuran. I'm gonna get the size now. Up to 1 month. This one. Better, ya? Yeah? 9 to 12 month. Ya, yeah, ukurannya beda-beda sih, guys. Kalau di mana-mana itu. Yang ini agak besar apa kecil? Yang ini 12 to 18 month. No, ini too big. It's the same, right? This is 9 to 12 better. Ini juga? It's got panda on it. Which one better? You want this one or that one? Huh? I quite like the one with lots of animals. That's a bit plain. It's just got pandas. Bang Edi suka yang ini. But this is no size. Only 3. No, this is no size.
No much left. No much left. Very small. 2 to 6 months. 3 to 6. But this is a bit bigger. This is 9 to 12 months. Yeah, it's okay. It's carrying, can wearing at home. Buat baby Kingsley. This is a boy. Ini, oh yeah, this is boy. Ini cantik ya, lorek mana? Oh, giraffe, animal. But you need the big size. This is very small. Oh, this is 12 to 18 month. This is nice, right? Oh. Yeah, baby boy suka di dinosaurus. Ya, this is ukurannya ini 6 to 9 month. Kayaknya itu small. Yang ini aja, this is too big, right? 12 to 18 month. Maybe this one, 6 to 9. This is, can wear it now. But this one maybe next year. Ini kita belinya buat summer-summer. Karena cowok, guys, jadi kita belinya kayak animal print gitu. Soalnya, dinosaur. Ya, dinosaur. Biasanya cowok-cowok gitu, baby boy kan sukanya dinosaur. Oke, dapat ini. Pengen cari dress yang cantik gitu ya. Ini lucu banget, ini for doll. Cute. Tapi sekarang nggak butuh jaket. Lihat sebelah sini, ini baju tidur. We got this one for Mark Spencer yesterday ya. We got pack of that. Oke, that's enough this one. Oke, cari sebelah. Ini animal print juga. Ini gede. Ini umur 1 tahun. Oh, very cute. Tapi kainnya ini panas, teman-teman. Modelnya bagus. It's a bit hot, I think. Ini nggak meresap keringat kainnya. Ini gede, gede-gede itu. My awesome daddy. Yeah, this for the girl. My awesome daddy. Ah? Huh? He's awesome daddy. She doesn't know. Yeah, she didn't know yet. It's big, this one. What is size? It's 9 to 12 months. Not for Chloe. Chloe is 1 year. This is a girl or boy? It's a girl, right? Yeah, it look big, but susah banget kadang lihatnya kayak besar, nanti dipakai nggak cukup gitu. Ini kecil, 3 or 6 months. Ini baby girl, enggak ini baby girl, salah ukurannya. Cari yang dress gitu nggak ada ya? Sini. Aku suka dress kayak ini, teman-teman, tapi nggak ada. Ini 9 month. Udah nggak cukup. They're here. They're coming. Nah. For the baby too big. Yeah. No, just browsing. Ini lucu-lucu banget, guys. Lihat ini. Topi-topinya buat anak-anak. Ini kan sekarang musim panas ya, anak sini kalau nggak dipakein topi mukanya gampang merah-merah gitu, teman-teman. Ini bagus, ada dua warna. Ini aja ya, merah sama hijau. Ada diskon tuh, clearance price tinggal 50.000 dapat dua. Aslinya berapa? Aslinya 220 nih. But 0.3 month the baby. This is for the baby. It's too small for Chloe, right?
Oh, ini kekecilan guys. Hang on. How about this one? Itu buat baby cewek ternyata. Oh, but this one can get bigger. Which one? Oh, this. Oh yeah. Yes. This is for 1 year and 18 months. Oh yeah, ini. Yeah, that's perfect. Ini perfect size. Oh God, thanks God. Kita nemu warna. Thanks Andy. Okay, ini beli ini satu aja. Where is the baby boy head then? We got baby boy head. Only one, I think, in the yesterday from Mark Spencer. This is no baby boy head. Gak ada baby boy head di sini. Yang banyak cewek. Gak ada cowok ini. Besar ini buat Bang Andy kalau ini. Susah loh kalau cari buat cowok. Oke, yuk lihat ke sana. Oh, this is baby boy. This baby boy, Max Verstappen. Gak kegedean. I think it's too big. Ini gak ada umur. Umurnya ketutupan. Oh, 0 to 3 months, this one. Pak yellow is okay? Baby go. It's quite nice, cover the head as well. Enggak lah. Nah ini bagus ini, lucu banget guys. Buat cowok ada dua. Ini harganya 100.000 dua. Next baby. Ini cute ya. Oke, kita beli ini aja satu tuh, temennya Bang Andy udah datang dan kita mau pamitan. Jadi ini shoppingnya gini aja, karena kita keburu mau pulang ke Ken ya. Pulang ke rumah, gitu aja. Nanti lanjut ngopi, oke? Hai, how are you? Nah, kita lagi stop di KFC, teman-teman. Ini sama tempatnya waktu kita stop yang pertama itu ya. Hari ini rame banget. Karena hari Minggu, Bang Andy masih di toilet. Aku nunggu dia duduk di sini, kosong. Kita mau order KFC aja. Terus nanti lanjut perjalanan biar cepat sampai rumah. Karena kita nggak mau kelamaan. Oke, teman-teman, kita sudah dapat KFC-nya. Terus kita makannya di mobil aja. Terus kita perjalanan lagi 2,5 jam lagi sampai rumah. Karena masih jauh, jadi aku mau sudahin aja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. See you next video. Bye.